Nah, itu yang membuat kami sangat menyesal, kecewa. Karena apa? Sebagai wirausaha, sebagai orang yang membangun di Papua, mestinya mendapat perlindungan keamanan, dan mereka yang membuat anarkis pun seharusnya tidak melihat kita sebagai sasar yang mereka tarik. Karena kita tahu bahwa Papua tanah damai. Sebenarnya demo-demo itu tidak disasar kepada pihak-pihak swasta yang membangun. Jaringan internet sampai hari ini juga belum baik. Kalau itu memang terputus oleh karena kepentingan yang lebih besar, kami sebagai warga juga masih tetap bersedia menanti sampai pada waktu yang tepat menurut pertimbangan yang bijak dari Departemen COVID, dari Kementerian Kominfo itu. Kemarin pertama memang yang data itu sama sekali tidak ada. Yang kemarin berfungsi hanya sementara WiFi. Selain daripada itu tidak ada saja. Semua jasa internet yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas operasional menjadi lumpuh. Nah, itu sebabnya semoga ini menjadi perhatian dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kominfo, dapat memperhatikan hal ini supaya dapat dihidupkan kembali, diaktifkan kembali. Setelah demonstrasi di Provinsi Papua Barat tanggal 19 Agustus 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Jayapura sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pemantauan frekuensi terhadap layanan data seluler untuk pita frekuensi 900, 1800, 2100, dan 2300 MHz. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Jayapura hadir sebagai unit pelaksana tugas di Provinsi Papua untuk mengawasi keamanan, kelancaran penyelenggaraan telekomunikasi secara umum di Papua. Harapan kami terhadap Provinsi Papua pasca demonstrasi segera pulih dan cepat kondusif, sehingga penggunaan spektrum frekuensi radio di Provinsi Papua kembali normal sebagaimana biasanya. Frekuensi tertib, komunikasi lancar, informasi benar.